Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, back lagi sama aku Obit. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi Herbit akan melanjutin game bakso simulator lagi ya teman-teman ya. Soalnya katanya di sini ada updatean yang besar ya kawannya, yaitu ada updatean tentang alien teman-teman. Waduh, kalau kemarin kan terakhir kan udah ada clue kalau bakal ada alien-alien teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong jam berapa sih? Oh, udah mau malam kawan, mending tidur aja sekalian ya. Nah, langsung tidur dulu ya teman-teman ya. Let's go. Sip, udah pagi nih. Langsung aja kita samperin, katanya ada misi baru ya teman-teman ya. Misi mengenai monster juga kawan. Kalau kemarin kan kota warnet udah diserang oleh Bigfoot ya, kalau tak salah ya teman-teman ya. Cuman misinya harus cari siapa ya? Tapi juga gak tahu nih teman-teman. Kita keliling-keliling terlebih dahulu kali ya. Nah, sekalian di sini Obit pengen belanja kursi ya teman-teman. Obit kan bilang ya waktu itu di video sebelumnya kita pengen ganti perabot-perabot ya kawan ya. Jadi sebelum kita cari misi barunya, tunggu sebentar. Kita tutup dulu. Kalian bisa lihat nih teman-teman. Ada toko baru ya kawan ya. Ini toko pasti kayak toko alien-alien yang ada di Warnet Simulator teman-teman. Oh iya kawan, wah ada otak teman-teman. Dispenser alien pakai otak kok tangkis. Ini apa nih? Lemari es teman-teman. Tempat tidur, wih tempat tidurnya mantap banget ya. Cuman harus pakai SP ya kawan ya. Dan SP-nya Obit gak tahu nih dapat dari mana ya teman-teman. Oh my god. Wow, bathtub teman-teman. Mesin cuci, wastafel. Wih keren banget ya kawan ya. Wih. Keren banget ya bahan-bahan alien teman-teman ya. Waduh. Tapi dapat SP dari mana ya? Nah, nanti dulu ya kawan ya. Kita fokus dulu. Fokus dulu. Sabar. Ini buang dulu. Drop. Nah, Obit tuh pengen ganti meja dan kursinya ya kan. Masa dari kemarin begini-begini aja teman-teman ya. Sabar. Kita akan sedikit merenovasi dulu ya teman-teman ya. Sabar, nih kenapa meja berantakan banget dah. Oke, kita buang dulu sini. Sip. Nah, Obit bakal ganti semuanya teman-teman. Soalnya kita udah banyak duit ya teman-teman. Tenang saja kalian, Obit sudah sultan kali ini kawannya. Kita sudah banyak weh. Obit sudah punya duit 2 miliar teman-teman ya. Bisa kita beli sama toko-tokonya pun kita beli ya kan. Ini apa nih? Membuat kamar tidur. Ini yang ini Obit belum beli ya teman-teman. Membuka gudang. Oke, Obit kagak tahu nih gunanya apa kawan. Well, ya beli aja teman-teman. Kayak misalnya lihat duit Obit ya. Banyak kan? Tahu, kaget kalau lihat duit Obit ya kan. Bang. Aduh, hasil ngepet semalam ya teman-teman ya. Maksud Obit hasil jual bakso. Nah, gitu ya kawan ya. Nah, Obit pengen beli ini nih teman-teman. Meja bagus ya kan. Wah, kayak gitu kawan. Dari kemarin kita belinya pakai meja jelek teman-teman dengan kursi ya kawan ya. Oke. Untuk tata letaknya kayak gimana ya bagusnya teman-teman ya? Sebenarnya tata letak yang bagus ya pokoknya harus tetap bisa dikasih ini ya, obat nyamuk di tengah-tengah ya teman-teman ya, biar tidak terlalu pusing kita kawan. Nah, begini. Oke. Begini. Mantap sekali teman-teman. Kita susun dulu ininya nih. Kok di sana? Mana Bobit ini? Nah. Kotak tisu. Oke. Tenang saja kalian. Duit Obit lah benar-benar sudah banyak ya teman-temannya. Nah, kita taruhnya harusnya ini nih, bisa taruh begini dan begini ya teman-temannya. Supaya bisa meja satunya bisa kita taruh pas gitu ya kawannya. Harusnya sih bisa gitu. Obit kagak tahu udah tata letak yang bagus gimana deh, Wek. Kita beli kursi dulu. Aduh, kursinya kaget tapi jatuh dari langit teman-teman. Sip, kita banyak duit masa lo ya kawannya. Enak renovasi banyak duit ya teman-temannya. Tinggal taruh begini. Oke. Lurus belum? Aduh kagak lurus ya kawan ya. Sabar. Oke. Nice. Obit kagak tahu lah kebagian atau enggak ya teman-temannya. Kalau enggak kebagian ya sudah lah. Kebagian ini maksud Obit coba nyambuknya. Jadi pakai satu di tengah begini langsung kena dua-duanya gitu. Kalau begitu kan mantap ya. Ya sebelah sini nih perabot kan masih yang kuno-kuno ya teman-teman. Masih yang murah. Sekarang kita akan kasih yang very-very mantap teman-temannya. Ini. Dan yang sendok-sendoknya ini. Nah, elit semua kawan. Ketangkis. Nah, mantap ya teman-temannya. Oke.
Kita susun lagi dulu. Sabar. Kecap bumbu. Sendokan dan terakhir ini. Sabar. Begini ya teman-teman, kurang lebih ya. Sip, sudah mantap kawan. Langsung kita buka ya teman-teman. Dan di sini juga ada planet baru ya teman-temannya, itu alien. Kan bisa lihat ini ada alien ya teman-temannya. Ubit juga udah buka ratingnya maksimal ya, rating 8, biar alien ini bisa datang teman-teman. Sebenarnya Ubit pengen buka rating 9 juga ya, soalnya bisa datang alien yang lain ya, alien yang ini teman-teman. Nah, alien berotot, cuman harus ada SP kawan. Nah, di sini Ubit gak tahu nih dapat SP dapat dari mana ya kawannya. Jadi sebelum itu kita cari-cari dulu dah cara dapat SP gimana ini. Pasti ada cara sih kawan. Ubit gak tahu udah ya. Apakah alien langsung bayar SP ya? Lupa. Kita balik lagi dulu. Kita cek toko dulu ya. Siapa tahu ada ini ya, baru-baru ya kawan ya. Sabar. Ubit akan cek ini nih. Apa nih namanya? Les, tempat les ya teman-temannya. Tempat les baru ya kawan ya. Sabar. Nah, ini yang ini udah kita borong semua. Nah, yang ini nih, yang buat yang alien ini kita nggak punya SP kawan. Jadi kita nggak bisa beli nih. Tuh, yee, nggak ada duit sosok beli katanya teman-teman ya kan. Padahal nggak ada SP kawan, bukan nggak ada duit, parah ya. Ini juga butuh SP. Ini ada menu baru teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Bakso spesial ya kawannya, dan bakso sultan. Kita langsung beli aja. Ini kita beli aja walaupun Ubit belum pengen jualan yang ini ya, tapi beli-beli saja ya kawan. Sebab Ubit sudah sultan nih teman-temannya. Sabar. Menu nih. Kita akan jual bakso mahal, bakso sultan dan bakso spesial saya, teman-teman. Bakso spesial ini teman-teman yang mendapatkan SP ya. Kalian bisa lihat ini dapat SP 2 ya, teman-teman. Kalau kita berhasil jual bakso spesial ya. Oke. Tapi dapat pelanggan alien-nya gimana caranya kawan ya? Rating kan udah cukup nih. Wih, mbaknya kenapa duduk di sini loh? Udah dikasih kursi bagus-bagus. Aduh. Kenapa ada lalat, Mbak? Mbak jangan duduk sini, lalatan kan ada bilang. Awas, Mbak, pergi kamu. Sabar ya, nanti Ubit rapiin lagi dah, teman-teman. Aduh, Mbaknya juga nakal lah. Kenapa harus duduk di situ ya? Aduh, ini. Sabar. Taruh di sini aja dah. Nah. Biar ngirup-ngirup ini ya, aroma obat nyamuk mantap, teman-teman. Nih, masalahnya gimana dapat pelanggan alien ya, kawan ya? Jam berapa sih? 24 jam sih tulisannya teman-teman, tapi gak ada weh. Waduh, masih lalatan kah? Waduh, lalatan teman-teman. Masih lalatan ya tetap ya. Oke. Kalau gitu kita beli obat nyamuk lagi dah. Kita mah sudah sultan, mah selalu ya teman ya. Bang, enak banget punya duit banyak bre. Ya Allah mak. Oke, saya sini. Nah, begini dah. Mana ya alien ya? Kok gak ada teman-teman? Dari tadi Ubit tidak melihat pelanggan alien, bre. Ya sudahlah kawan, kalau begitu kita coba sambilan nyari ya. Soalnya katanya kan ada misi baru ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih misi barunya ada di mana nih. Kita bisa lihat di sini ya, lupa Ubit gue. Ini nih bakso mahal, terima. Terus kita lihat quest. Nah nih. Nih ada baru ya teman-teman ya. Kita cari dulu si dia siapa we. Ini dia teman-teman. Di sini. Ini dia kawan, baru kita cari-cari ya pelanggan alien pertama kita teman-teman. Nah langsung aja dah ketemu mbaknya dulu kawan. Ini mbak yang ini, mbak Nerva yang di Warnet Simulator teman-teman. Dia pindah ke sini wey. Halo, salam kenal, nama aku Nerva. Aku seorang detektif supernatural. Tugas aku adalah memecahkan kasus misteri-misteri yang ada di berbagai kota. Aku ditugaskan kemari untuk menyelidiki kasus baru. Katanya ada makhluk besar yang ada di kota ini. Jika kamu melihat sesuatu yang janggal, tolong infokan pada aku ya. Terima kasih. Laporkan aku juga. Ubit tahu teman-teman. Tapi sebelum kita cek ya, kita pengen lihat dulu pelanggan alien kita ya kawan ya. Waduh, apakah dia akan memesan bakso baru itu, bakso spesial teman-teman? Kita coba lihat dulu ya. Nih. Mantap sekali kawan. Iya teman-teman, kalian bisa lihat tuh dia pesan bakso spesial ya teman-temannya. Pelanggan alien pertama Ubit teman-teman, kalian bisa lihat nih. Cakep sekali, kita foto dulu. Aduh, ada yang lari lagi teman-teman. Bodo amat lah, udah sultan kita mah. Selalu ya kawan ya. Oke, kita harus foto gini teman-teman. Mantap sekali Ubit ya, kamu nih otak thumbnail Ubit. Nah, dia pesanannya lagi dibuat nih. Oke, dia udah makan tuh teman-teman. Dia makan kawan. Dia megang sendoknya kebalik gitu ya teman-teman ya. Cukup aneh kawan ya.
Oke. Dia mau air minum. Nanti keselak. Ellen keselak bahaya, teman-teman. Kasih minum. Dapat berapa SP ya? Kalau di sini harganya 2 sih, teman-teman. Harganya 2 SP kawan ya. Apakah benar dapat 2 SP doang kita? Let's go. Cicing. Ah, oh, iya teman-teman, tapi dapat duit juga ya, 9.000 itu minuman kali teman-teman ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman cara ngumpulin SP-nya ya berarti ya. Kita punya pelanggan Ellen yang banyak kawan berarti. Oke. Kalau gitu langsung aja nah. Obet rasa sih yang buat disuruh menjanggal-menjanggal itu kan ada di taman kemarin ya. Yang ada jejak kaki itu loh teman-teman. Mana ya? Kemarin jejak kakinya di sini kok hilang, Bre? Apakah di sini? Obet lupa sih kawan. Oh, ini nih di sebelah sini. Nah, kan ada tanda seru tuh. Oke. Oke, investigasi. Udah kelar teman-teman gitu doang. Berarti kita harus kembali ke Mbak Nerva. Di sini juga ada toko baru teman-teman, toko alien juga, boy. Apa ini? Jual apa ya, kawan ya? Ada profesor. Apa ini, kawan? Apa ini ya? Dia ada gambar menu gini sih, teman-teman. Apakah maksudnya disuruh gabung-gabungin ya? Wow. Kayaknya sih mantap nih teman-teman kalau kita gabungin ya. Coba kita ingatin. Oh, ini gampang sih ingatinnya, kawan. Bahan bumbu campur bumbu semua, tisu campur tisu, kursi-kursi, meja-meja, teman-teman ya. Tapi gabunginnya dapat apa ya, kawan ya? Wah, penasaran sih Obit kawan. Cuman kita kembali ke Mbak Nerpa dulu ya, teman-teman ya. Waduh. Mbak Nerpa, saya ketemu jejak kaki yang kayak Bigfoot kemarin loh. Apa kamu menemukan sesuatu? Sesuatu seperti jejak kaki? Menarik juga. Temui aku di lokasi jejak kaki tersebut ya. Nah, kan? Mbak Neva bakal pergi ke taman nih teman-teman. Sambilan dia tunggu dia ke taman kan lama itu kawan ya. Dia jalan kan kayak siput-siput lemah mulai. Wah, ada yang lari teman-teman. Mumpul dia. Nah, Obet pengen coba combine dulu barang-barang yang tadi yang bisa dikombin ya. Penasaran saya, Bre. Nah, tadi ada 3 kursi bisa digabungin ya. Coba ini dengan ini ya. Kalau nggak salah sih 3 kursi kayu teman-teman. Semoga aja benar. Terus bumbu-bumbuan. Oke. Nah, gini dulu ya teman-teman, soalnya tangan kita pas-pasan ya. Nah, begini aja dulu. Penasaran saya teman-teman, kita gabungin tuh dapat apa gitu loh. Apakah akan mendapatkan SP? Wih, kalau dapat SP emang enak ya kawan ya. Semoga aja nih, atau cuma dapat barang-barang nggak berguna teman-teman. Cara kombinnya juga harus gimana ya? Lempar doang kah? Begini kah? Nggak ada yang terjadi kawan. Oh, di sini kali. Wih. Ingin gabungkan barang, letakkan 3 barang dulu ya. SP 5. Wah, saya nggak tahu, saya nggak paham teman-teman. Sudahlah, kita ke Mbak Nerva dulu ya kawan ya. Agak memusingkan itu alien teman-teman. Nah, Mbak Nervanya lagi menginvestigasi ini teman-teman. Oke, let's go. Oke. Apa nih? Jejak kaki ini sangatlah besar. Ini pasti jejak kaki makhluk yang besar yang dimaksud oleh warga-warga. Makhluk ini juga mempunyai kekuatan menyatukan gerbang. Sepertinya ini makhluk berbahaya. Waduh, kasusnya harus diatasi secepatnya sebelum ada korban. Kalau dilihat dari arah jejak kakinya dan juga arah gerbang yang jatuh, dia sedang menuju ke arah sana. Tunggu, apa itu? Kata teman-teman. Oke. Ada cakaran juga di sini. Wah, ini yang cakaran yang kita lihat kemarin ya. Sepertinya makhluk ini buas dan sangat berbahaya. Kita harus menangkap makhluk ini. Tetapi kayaknya tidak semudah itu. Menurutku makhluk ini harus dipancing keluar agar mau memperlihatkan wujudnya. Oh, ada wujud juga teman-temannya kota Mkis. Oke, kalau gitu aku balik ke kantor sebentar mencari tahu bagaimana cara menangkap makhluk ini terlebih dahulu. Oke. Berarti harus malam lagi nih. Pasti udah tunggu dia malam teman-temannya. Mana ya? Kan malam ya kabarnya. Let's go. Sekarang kita akan ini teman-teman. Akan pergi apa? Pergi apa? Pergi mencepatin waktu. Iya, gitulah kawan. Aduh, yang gabungin barang gimana cara ya? Apakah benar harus punya 5 SP terlebih dahulu, teman-teman? Masalahnya pelanggan Ellen kayaknya langka banget ya, kawan ya? Kalau kita lihat-lihat sih langka ya. Waduh, raja dikerumunin lalat, parah ya. Waduh. Parah sih. Lalat masa dikerumunin raja, weh. Bisa-bisa nanti dihancurkan toko saya. Waduh, ini alien. Nah, ini alien teman-teman. Tuh, setiap alien datang dia bakal pesan tetap bakso spesial ya teman-teman ya. Nah, cuman yang jadi masalah ya itu kawan. Aliennya jarang datang, weh. Langka banget, weh. Hah, susah ya teman-teman ya. Kita buang dulu sini.
Rajanya lalatan kawan. Parah, raja kagak mandi kali teman-teman ya. Ini nih. Kita akan memalamkan hari dulu teman-teman. Let's go. Supaya kita bisa lanjutkan misi Mbak Nerva ya teman-teman ya. Kayaknya udah cukup dah, begini aja dah. Oke, taruh dulu, taruh dan taruh, hidupkan. Let's go. Ah, sudah malam teman-teman. Mantap sekali. Nah, kalau Elin ini selesai makan berarti kita punya, oh ini udah punya 4 bit. Berarti tambah ini 6 ya teman-teman ya. Tambah ini kita punya 6 SP. Let's go. Apakah Obit bakal coba gabungin barang dulu atau kita coba upgrade rating dulu ya teman-teman ya? Soalnya kalau ratingnya kita upgrade nih ya, yang ini kawan ya. Nah, nanti kita bisa dapat pelanggan baru yaitu Elin berotot teman-teman. Jadi setidaknya lebih cepat menghasilkan SP kayaknya kawan ya. Nah, cuman harganya berapa nih? Mending kita cek dulu. Oke. Paling murah 50 SP teman-teman. Untuk masalah duit sih LP-nya kita udah banyak ya. Yang jadi masalah SP lagi sekarang kawan. Sangket pala aku kawan. Sudahlah, nanti aja dulu teman-teman. Nanti saja ya Obit mau pergi ke siapa ya tadi? Mbak Nerva ya. Oke, kita cari Mbak Nerva di mana lagi teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Ada di tengah-tengah ternyata, Bre. Let's go. Kira-kira apa lagi? Oke, setelah melakukan riset sepertinya aku tahu cara untuk memancing makhluk ini. Setelah diselidiki lebih lanjut, sepertinya makhluk ini adalah karnivora, yang berarti dia tertariknya makanan seperti daging. Oh, dia butuh daging ya. Pas banget kita adalah kita ada di kota bakso. Bisakah kamu membawakan beberapa stok bakso untuk dijadikan umpan? Setelah aku baca-baca ini bisa jadi makhluk bos karnivora. Kita letakkan umpan buat bikin dia keluar. Oke. Waduh, dia butuh 100 bakso ya teman-temannya. Oh, dia butuh bakso yang ini teman-teman. Ih, mantap kali ini. Dapat 3 SP kawan. Waduh, lumayan ya. Dia butuh bakso yang pakai tanam nih teman-teman ya. Untung saja Ubit selalu menanam bakso ya kawan ya. Cuman belum tumbuh sepertinya. Ah, kurang air kawan, kok tangkis Ubit. Ubit tidak menyiram sih, Ubit pemalas ya teman-teman ya. Parah. Tapi nggak apa-apa dah, bakso cepat kawan. Tenang aja kalian. Nggak seperti mawar teman-teman. Nah. Aduh. Membajir sekali teman-teman nyiramnya. Oke. Kita ambil dulu, ambil lagi dulu. Aduh. Ini padahal bakso untuk stok dagangan kita ya teman-teman. Jadi untuk ngisi, Bre. Soalnya kalau kalian pakai nanam ya, itu tuh lebih murah ya kawan ya. Lebih menguntungkan teman-teman daripada beli. Nah, jauh lebih murah dan jauh lebih cepat menghasilkan duit teman-teman. Nah, ini sambil nunggu Obit pengen coba combine kali ya. Waduh. Obit penasaran sih, apakah benar per combine-nya bayar gitu loh. Kita udah punya 5 SP, Bre, pukul kali ya. Enggak boleh begitu, Obit. Kamu nakal sekali. Gimana, Bang? Bang. Kasih tahu caranya, Bang. Oh, ngerti saya, teman-teman. Astaga, Obit dodol banget. Ini satu, makanya ada 3 mesin kali ya. Begitu kali ya. Gitu lah bang. Ah, terus gabungan tuh. Oke, itu kan berhasil kan. Dan dapat kita teman-teman. Dapat kursi teman-teman. Kursi alien. Oke, bayar. Berarti benar ya teman-teman. Pergabungin barang kalian butuh 5 SP buat membayarnya kawan. Wadaw, mahal ya. Wih, ada zombie, mamang zombie juga makan bakso teman-teman. Wow. Berarti kita udah punya kursi alien ya teman-teman ya. Kursi alien kagak full meja lah ya. Gini aja dah. Kagak dah, VIP di sini dah. VIP pula. Ini bukan VIP ya, namanya pojokan. Tapi Ubit pengen lihat kawan, apakah bener yang duduk cuman alien teman-teman. Oh, ngerti Ubit teman-teman. Berarti setiap gabungin barang ya, kayak meja dapat meja, kursi dapat kursi, tisu dapat tisu, dan segala ini juga bumbu-bumbu juga dapat bumbu ya teman-teman ya. Bakso sultan 600.000. Wow, mahal. Nah, datang nih aliennya teman-teman. Nah, apakah dia akan duduk di kursi alien yang super mantap sekali? Apa nggak bisa karena nggak ada meja? Ya, dia malah kesana teman-teman. Kayaknya nggak ada meja ya. Berarti kita harus gabungin meja dulu ya teman-teman. Tadi meja gimana ya? Harus kayak ini. Kayak sih ini teman-teman ya. Ya sudahlah kawan.
jendelanya banyak teman-teman. Nah, kayak gitu dong. Saya suka ya kalau begini. Tapi bukannya dia bisa duduk tanpa meja ya harusnya ya? Itu tuh bisa tuh kan? Tuh bisa teman-teman. Nah, kayak gitu dong. Cakep ya. Alien ada alien yang hitam dan hijau. Bukannya hijau tua dan hijau muda, teman-teman. Oke. Wow, keren nih kalau begini ceritanya. Semakin malam alien semakin banyak sepertinya, teman-teman ya. Sepertinya alien-alien di sini suka bergadang. Oke lah, kalau begitu kita akan combine meja, teman-teman, supaya aliennya dapat meja. Dabang. Baik kan Ubit ya, teman-teman ya. Ternyata gitu cara combine-nya, kawan ya. Pantasan, teman-teman. Nah, kalian tinggal taruh satu di sini. Satu di sini. Benar kan yang ini? Ya, benar, kawan. Satu di sini. Kita punya 5 SP. Oke, udah punya 6 Ubit malah, teman-teman. Let's go. Nah, kan Ubit dapat, teman-teman. Dapat meja alien. Wadiah. Akhirnya Ubit punya kursi dan meja alien ya, teman-teman ya. Khusus pelanggan alien kita ya, kawan. Ini kenapa zombie mendislike ratingnya nih? Parah nih di alien nih. Kok parah alien, parah zombie nih. Oke. Nyung dah. Bang, sabar bang, kasihan kalian enggak ada meja ya, bang ya. Kalian bisa lihat, teman-teman. Kita punya pelanggan alien, teman-teman. Wow. Pelanggan alien kita lagi makan bakso ya, teman-teman ya. Wow. 3 alien, teman-teman, petangkis. Wih, mantap nih, teman-teman. Nampaknya kayaknya lebih malam lebih banyak alien yang datang ya buat makan bakso ya, kawan ya. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Wow, mantap. Kalian bisa lihat nih. Tapi Ubit sambil melihat bakso. Udah siap panen, teman-teman. Lanjut dah kita ya. Biarkan saja aliennya makan. Berarti kita udah tahu nih cara ngasilin SP ya, kawan ya. Oke lah, kalau begitu ya, teman-teman. Nanti Ubit bakal grinding SP lagi ya. Setelah LP kita udah banyak SP, sekarang kawan jadi PR. Ya sudahlah, teman-teman ya. Grinding simulator, bre. Mari kita coba lagi sekarang bakso ya. Kita 10 ya, teman-teman ya. Kasih ke Mbak Nerva. Iya. Nih. Oke, nice. Oke, harusnya ini ya benar ya, soal 3 lapis, teman-teman kan. Oke. Kita buang dulu sana 2. Oke, ambil lagi. Sip. Hihi, aku curi duitmu, woi. Wah, duit Ubit dicuri 100 juta, teman-teman. Parah sih tuyul tuh. Oke, kita kasih ini dulu nih, bodo amat dah. Oke. Nih, ambil nih. Sip. Oke, sekarang kita tinggal letakkan di sini. Kita tunggu sampai makhluk itu menunjukkan wujudnya. Ayo kita sembunyi. Ada windah bakso udara, teman-teman. Oh my god, nggak nyangka ada bakso gratis di sini. Kalian juga mau katanya. Jadi bang Winda yang ngambil baksonya, teman-teman. Padahal kita memancing makhluk, woy. Aduh, gimana nih? Itu kan buat umpan makhluk buas. Yang benar kamu, makhluk buas. Maksud lu makhluk putih aneh yang berkeliaran di sini? Apa? Kamu pernah melihatnya? Iya, beberapa kali dia coba mengambil makanan tetangga gua. Gua sering mengusir dia, tetapi seperti makhluk itu tidak bisa belajar. Hah? Anda pernah ketemu dia? Iya, dia sering merusak tempat sampah daerah gua. Dia suka ngambil tulang yang ada di tempat sampah. Gua pernah lawan dia 2 kali. Pertama di jalan, kedua di kamar gua. Tapi setelah itu dia kabur lagi. Tulang? Baru tahu aku kalau dia lebih suka tulang. Oke, kalau begitu sepertinya kita memerlukan umpan lagi. Umpan baru lagi, teman-teman. Kita harus siapkan tulang untuk memancing dia keluar. Wadaw. Oh my god. Dapat tulang dari mana, Bri? What? Ngomong-ngomong kita ketemu Bang Winda, teman-teman. Wadiah, keren ya. Keren sekali, Bre. Waduh. Keren ya, teman-teman ya. Bukan lagi jadi boneka, teman-teman. Bergerak dia sekarang. Wow. Masalahnya tulang dapat dari mana ya, teman-teman ya? Oh, baga. Tunggu. Biasanya sih di gacha-gacha gaming, teman-teman ya. Gacha-gacha gaming nih. Coba kita cari dulu ya. Apakah benar ada di gacha-gacha gaming, teman-teman? Oke, mumpung udah malam pas nih. Waduh. Oke, kita lihat dulu sini. Tuh kan benar kan ada tulang, teman-teman. Sudah aku bilang, tuh tulang gua, kawan kan. Langsung dapat. Penipuan, teman-teman.
Aduh, aduh, kita butuh tulang lagi kawan. Aduh, nanti aja lah ya teman-temannya. Oke lah. Mungkin untuk game bakso hari ini sampai segini aja ya teman-temannya. Kita sudah tahu sedikit tentang updatean kali ini teman-teman, yaitu tentang alien dan juga misi tentang monster yang menyerang ya teman-temannya. Obit kagak tahu lah monsternya apakah sama kawan, yaitu apa tuh Yeti ya? Bigfoot ya teman-temannya. Apakah di sini Bigfoot juga atau bukan kawan? Tapi kalau dari jejak kaki sih mirip-mirip ya. Dan di sini kita sudah punya ya kursi alien dan meja alien teman-teman, mantap ya. Nanti Obit coba dapetin yang lain-lain juga ya. Kita harus kumpulin SP juga buat membuka beberapa hal-hal yang baru ya teman-teman ya. Hal-hal pula. Ini teman-teman maksud Obit apa ya namanya? Nih. Kita bisa cepatin lagi, lebih cepat lagi teman-teman nanti kalau kita sudah cukup ini ya. Nah ini juga kawan. Tapi sebaiknya kita nambah rating dulu kali teman-teman ya. Soalnya kalau kita nambah rating, kita akan dapat ini kawan. Kebuka nih. Nah kebuka alien berotot ya teman-teman. Terus kalau yang paling mantepnya ini bocah alien teman-teman. Wah. Walaupun lebih kagak tahu apakah bayarnya tetap sama kawan. Kalau bayarnya tetap sama sih ya percuma kita naikin rating ya. Kita juga bisa ini nih apa nih, membuat bakso di jalan ya. Jalan sih nggak terlalu penting ya teman-teman ya. Ini bekerja lebih lama, bisa sampai jam berapa memang ya kalau ini ya. Kalau gue tahu dah, kita butuh SP cukup banyak banget teman-teman, asli banyak banget. Jadi teman-teman mungkin untuk game bakso simulatornya sampai segini aja dulu ya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment dan subscribe ya kan. Dan kalau kalian ingin beli bakso, jangan beli dengan Obit karena Obit tidak jualan bakso. Jadi teman-teman untuk video hari ini sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.